Ni on the radio tadi aku cakap ah. Tu. Oh, fake original sprint. Tu dia guys, rider 5 speed. Sober tak ada. Okay, assalamualaikum guys, welcome back to Benji Legends. I the jantan nama Sempoi. So guys, hari ni aku nak pi round di kampung-kampung nelayan. Aku nak beli motor-motor lama. Tak kira lah, motor jenis apa. Kalau ada kita beli. So sebelum tu, subscribe lah komen share. Sekejap. Okay guys, aku baru lepas minum tadi kopi satu suruhnya guys. Aku dan kopi ni nama dia macchiato apa tak? Jadi member aku buat. So jom kita gerak dulu. Walaupun dah lewat jam dah pukul apa ni, 5:30 macam tu. Okay, macam biasa kita nak hijack. Okay, ditemani oleh power station kita. Minyak pun tinggal sikit guys. Tak tahu ada ke tak. Kalau tak dan, kalau tak ada, kita pergi beli kereta baru. Kita beli nak kereta baru. Okay. So, macam biasa, kita reverse dulu. Tunggu sat, apa tunggu sat? Okay. So, dah kita punya kamera reverse. Okay. Jangan marah, kipas keleping guys. Besar lah tu. Okay, kita corner dulu guys. Buat stun dulu guys. Okay, boh. So guys, kedai kopi tu, kalau hampa lalu dekat kawasan Sungai Aceh. Okay. Ni ada bangunan Mara. Ah, tu dah ada punya kedai kopi dengan takoyaki. So aku memang recommend lah. Okay, dia punya kopi dia ada macam-macam. Macam-macam orang tak apa, macam-macam hampa nak kopi apa, macchiato macam aku makan tadi. Lepas tu hampa nak pun boleh pilih apa flavor pun nak. Aku makan tadi memang sempoi. Sempoi suruh punya. Dah habis. Tinggal ketuk air lah. So takoyaki ya dah. Aku dan kopi pun ada. Kopi dulu, baru kamu. Let's jalan go. Agak sesak ah. Kita berada di Camp Sungai Udang. Bukan Camp Sungai Udang ah. Dekat sini orang panggil tempat dia Sungai Udang ah. Bukan Camp Sungai Udang. Camp Sungai Udang tempat kita lah. Kat no dulu bah. Dekat, aduh, pantai dekat. Dekat apa pantai dia? Aku lupa nama pantai dia. Dekat camp terendah ah, Camp Sungai Udang sana. Bablok ah. Masuk dalam eh. Oh guys, ada satu benda rare. Okay, orang tengah ramai-ramai duk berhimpun tuan tu. Ah, depa jual siput-siput. Ah, kalau hampa lalu ke kawasan Sungai Aceh ni. Hampir Sungai Aceh apa boleh singgah. Okay. Siput apa aku tak tahu nama dia, tapi siput dia memang besar-besar tapak tangan wah. Memang sempoi asur orang lah. Weh, minyak dah nak habis guys. Aduh. Cikgu kata, kalau habis kita pergi beli kereta baru. Kita ambil IC dia punya minyak. Aku dah lama tak masuk kawasan sini guys. Last aku beli Suzuki V100 dalam kawasan sini. Masa tu tahun 2014 aku tak ingat. Tapi dah hampir 10 tahun. Ku cuba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku cuba melamar gadis. Gadis ku lamar. Zaman ini cicak kobeng panjang ekornya yang sedap bulunya, sekali terkena ser, aduh senarnya. So guys, aku ada jumpa Honda Raider 2 biji guys. Okay, salah satunya tu tengah parking dalam sana, nampak bawang saya tu. Dan satu lagi ada di dalam. So jom lah kita pergi cari. Ikut siapa-siapa kita boleh tanya. Sat. Kita masuk dalam sana dulu, dalam bekalan. Ini rider 5 speed lah. Dalam ni aku tak pasti lah rider berapa speed. Tapi body tak boleh pakai, teruk lah. So jom guys. Ini bekalan lah. Bekalan ni bawah. Bos, apa itu motor sadai mau jual? Itu motor tepi tu buruk-buruk mau jual? Hah? Siapa punya? Tak faham ah. Tak faham. Siapa owner sini? Owner. Tak tahu ah. Oh.
You cannot speak Malay? Ah? Oh, Myanmar. Okay, okay, okay. Itu, itu siapa tadi? Tak apa, thank you ah. Oh, tadi tu Myanmar. Dia tak pandai cakap Malaysia, so tak apa lah. Okay, ni on the radio tadi aku cakap ah. Tu. Oh, fake original Sprint. So, jom kita pergi cari owner lah. Okay, owner tempat ni. Let's go. Kita turun sekejap tu ada Honda Raider sebiji. Apa... itu motor mau jual? Ah, tak tahu. Dia punya kontak dah. Terang. Tu lah, saya cari itu motor-motor lama. Tak ada dia punya number tu. Ah? Ha? Wah, dah pakai. Itu ada satu biji lagi tepi sana tak pakai. Tu noh. Mana? Oh. Dia orang selalu ada pukul berapa? Selalu ada sini pukul berapa? Selalu dia orang ada sini pukul berapa? Tak tahu. Okey, okay, tak apa, tak apa. Thank you. Okey. Depa pun tak tahu contact number kawan ni. Aduh. Tak apalah. Kalau tak dan esok kalau usah kita main lain. Okey. Dia rider 5 speed eh. Tapi dia pakai Kawasaki Rosman no remoto lagi ah. Itu dia guys. Rider 5 speed. Exhauber tak ada. Kalau roda 3 ni exhauber depa memang depa akan buang lah, sebab depa akan pakai besi tu eh. Ataupun exhauber dekat roda 3 ah. So guys, aku dah keluar daripada kampung nelayan tadi. Orang semua jumpa aku, mereka angkat tangan nak. Sebab mereka ingat aku Cina kot. Sebab aku punya lori tulisan Jepun kan. So, tak ada masalah. Mereka pun semua, okay. Mereka macam, mereka ingat aku ni jual soya dalam berkampungan-berkampungan. Tapi, aku ada nampak 4 biji. NSR sebiji, Honda Raider 3 biji. So, sebab raya kan. Raya mereka semua tak ada. Tapi tak apa. Esok aku akan main repeat lain. Aku akan bawa balik juga lah. Kalau tak dapat 4 biji, 2 biji pun jadi lah, kita bawa balik. So jom kita pergi ke tempat lain. Let's go guys. Okay guys, kita singgah bom minyak dulu. Okay, minyak pun betul-betul nak habis. Tu, kalau apa nampak tu. Okay, kita bom minyak dulu. Lepas tu sekejap kita ronda, kita teruskan pencarian. Angkat nozzle. Okay. Okay guys, so tempat isi minyak dah dekat sini. Minyak kuning saja guys. Kita berapa dalam RM20 ingat. Check to receipt. Okay. So guys, jom kita gerak ke lokasi guys. Ui, susah juga oh kalau kita apa? Kita nak beli orang tak ada kan. Kita risau juga kita masuk kampung orang, orang tahu dia ni nak mencuri lah, kacau mari lah. So, langkah berjaga-jaga, kita tanya dulu siapa owner. Hari kita pergi rekod video dekat-dekat lagi. Depa memang oi menceroboh ah. Memang kacau lah. Jom let's go. Dah balik. Okey, aku tengah setting sikit aku punya Jipang. Tadi kita tukar dia punya jarum pelampung. Okey. So, nanti aku akan pergi repeat balik lah untuk ambil motor rider. Tadi aku jumpa Honda Raider 3 biji dan NSR RR. So, insya-Allah nanti aku akan bawa balik 4-4 biji tu. Pada semua, thank you so much sebab layan kau punya video. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum guys. 1M Tony. Let's go.